Dan dari demikian juga cerita ni kamu kena tengok. Naskah Pelangi. Anak-anak kecil miskin, infrastruktur tak ada. Miskin, orang dah nak masukkan. Orang dah nak masukkan sekolah diorang. Tapi mereka, cikgu mereka jemurnya besar. Mereka melihat anak-anak kecil ini miskin macam mana sekalipun mereka bakal pemimpin dunia. Sebab itu adik-adik Laskar Pelangi ini pun kamu kena tengok. Sebuah kisah dari kampung gantung di Pulau Belitung diangkat dari novel fenomenal Laskar Pelangi karya Andrea Wirana. Sebuah film dari Winnie Riza. Miles Films and Visa Productions mempersembahkan film layar lebar yang paling menakjubkan tahun ini. Dua orang guru yang luar biasa. Pernah ini kebocoran marah. Lepas
से गधा बेवकूफ कहा, बच्चे ने सारा अपमान बहादुरी से सहा। फिर एक सवेरे oleh mak kepada budak ni. Tapi dia tak dengar tu.
Berulang-ulang tahun mak dia tu merepek. Kau tu bukan balik rumah sangkutlah baju dia elok. Tak pernah dia dengar apa yang mak dia tu membebel. Dia balik macam tu dia baju. Budak ni bila pergi ke China, dia nak belajar kungfu. Dia dengan mak dia terpaksa pindah ke China, dia kena buli di China, dia terpaksa belajar kungfu. Dia dapat Jackie Chan sebagai cikgu. Dan on duit nak mengaji dengan Jackie Chan tu, dia nampak macam mana budak-budak semua belajar kungfu, ada style dia, ada flow dia, ada marhalah dia. Tiba-tiba budak ni belajar kungfu tak sama dengan cara budak-budak dia tengok belajar kungfu. Jackie Chan ajar apa? Jackie Chan ajar apa yang mak dia ajar? Kau sangkut baju ni, kemudian kau senyum, attitude sambil menyebut perkataan tu dan pakai balik, letak balik, letak tarantan, sangkut balik pada badan, cabut balik, letak balik atas paku, segera mengaji sampai budak ni stres gila. Apa yang kau ajak sebenarnya Jackie Chan? Bodoh ke apa ni? Aku nak belajar kungfu bukan belajar sangkut baju. Aku dah pernah dengan mak aku selama ni duduk membebel benda tu. Dia belum membentuk habit. Dia belum membentuk karakter. Dia belum membentuk perangai yang menyebabkan budak ni tanpa disuruh boleh untuk sangkut baju dengan baik. Rupanya dia memerlukan masa. Tiba-tiba sampai tahap dia berkata kepada Jackie Chan, kau ni tak belajar, kau ni tak tahu kungfu sebenarnya. Bodoh yang pengen kau ajar ni. Bila sebut perkataan tu, Jackie Chan mula marah dan mula bagi tahu. Apakah sebenarnya di sebalik dia sangkut baju itu? Kejap. Hello? Pick it up. Put it around. Pick it up. Hang it up. Pick it down. Put it on. Pick it up. Back. Right back. Hello, Jacob. Stay.
choosing how we treat people. Sebab tu ramai orang boleh jadi teacher, tapi tak ramai boleh jadi trainer. Sebab tu ramai orang boleh jadi muallim. Just transfer the knowledge, just transfer it, the knowledge. Sebab untuk jadi murabbi belum tentu. Rabba, asal daripada perkataan Rab, murabbi, jaga dengan kasih sayang. Allahummaghfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Tuhanku, ampunilah dosaku dan dosa ibu dan ayahku seperti mana mereka rabbayani. Kita minta Tuhan ampunkan dosa mak kita, ayah kita. Kerana apa? Tuhan tak kata ampunkan dosa mereka kerana mereka membesarkan saya. Rabbayani bukan membesarkan. Kerana mereka memberikan makan minum kepada saya. No, bukan setakat tu. Tuhan akan ampunkan dosa bila berlakunya proses Rabbayani. Mendidik. Adzabana Rabbi fa'ahsana ta'dibi. Tuhan mendidik. Didik tak sama dengan ajar. Sebab itu dia perlu two-way communication. Anda mesti pandai buat tekanan pada student dan dia positif pada tekanan. Macam mana nak buat pada student kalau kita pun tak pernah buat benda tu? Berlaku tekanan dalam hidup anda, clash dengan boyfriend semalam, clash dengan girlfriend semalam, positif ke tidak? Bersangka baik pada Allah ke tidak? Ataupun kamu hanya mengumpat, sebut kata-kataan tak elok, mangkuk, garpu, sudu bila berlaku sesuatu yang kamu tak senang? Sebab itu adik-adik, itu yang pertama. Yang kedua, bila dah kenal potensi anak murid kamu, bila kamu dah jumpa, ini pun satu benda. Nak cari potensi dalam anak murid, kita punya potensi pun tak jumpa lagi. Saya tanya kamu, apa kebakat kelebihan kamu sekarang? Kamu ada tak bakat? Ada tak bakat kamu yang tak ada pada orang lain? Saya yakin soalan ini payah nak dijawab. Kamu mungkin ada hobi, tapi belum tentu itu bakat kamu. Kenapa payah nak jawab soalannya? Apa bakat saya? Sebab kita selama ini berada dalam zon selesa. 3K, katil, KV, kelas. Oh, apa benda itu tiap hari? Nak cari tekanan dalam persatuan, nak cari tekanan handle program, sambut penceramah sampai lambat. Nak senyum kepada penceramah datang lambat bukan mudah. Tetapi bagus, sahabat saya tadi nama siapa tadi? Amir Khan rasanya. Walaupun saya sampai lambat, dia sambut dengan senyuman. Ustaz, terima kasih sudi datang. Kamu tak buat KNU senyum di dalam kelas? Hari ini 2 jam kita belajar senyum lah tu. Kamu belajar dalam persatuan. Kamu belajar dalam pengalaman. Ilmu pengalaman tak ada dalam kelas. Dia panggil dalam bahasa sekarang kurikulum. Persatuan. Kalau anda berada di IPG ni, just belajar, 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 tak berpersatuan. Potensi diri kamu takkan jumpa. Saya jadi trainer, buat konsultan, potensi ni saya jumpa lepas saya graduate. Kebetulan pula tu orang ajak jadi VC. Saya ni graduan bahasa Arab. Apa kejadahnya sebab saya tak konsultan? Saya patut jadi cikgu bahasa Arab, Jekor, ataupun sambung master jadi lecturer. Itulah harapan dan expectation mak saya. Tapi sekarang saya buat konsultan dan alhamdulillah, syukur pada Tuhan, rezeki murah, tak jangka. Bisnes yang dibuat berdasarkan potensi dan bakat akan sebaik bila 2 tahun ke atas. Bisnes yang dibuat hanya kerana ikut orang, kerana terpaksa, MLM, nak macam mana, apa yang aku suruh, kawan baik aku join, aku boleh join. Tak lama usia hayat bisnes kamu. Bisnes yang akan survive lebih daripada 2 tahun adalah based on your passion, based on your minat, inside out, burning desire. Yang kedua, baru 5,
Anda mesti bila dah jumpa potensi, maka beri wawasan kepada dia. Bila dia nampak dia nak jadi apa, wujudkan cita-cita kepada dia. Balik cari cerita ni. Budak berumur 8-10 tahun dah ada cita-cita nak jadi orang hebat di India. Namanya Presiden India ke Perdana Menteri India? Saya kira teman-teman daripada bangsa India lebih tahu. Maafkan saya kalau saya silap. Tapi sama yang bernama Kalam. I.M. Kalam mempunyai, dia miskin. Dia sangat fakir. Tetapi cerita ini menunjukkan macam mana impian dia besar. Wawasan dia tinggi. Tolong beri hati, perhatian.
Orang nak kata tolong berikan nafsu kamu kepada saya. Balik ke Kelantan nampak signboard bernafsu-nafsu biar raya ke? Berhati-hati. Hati adalah segala-galanya. Orang barat, peradaban barat, mereka tak nampak benda ni asas perubahan umat. Ini asas perubahan. Hebat di sini, Tuhan akan bagi dunia bawah tapak kaki. And this we call spiritual. Educate that first, and then put banner di sini, insyaAllah. Kekuatan spiritual inilah yang menjadi asas orang Islam dahulu memerintah dunia.